للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jualah yang memberikan kesempatan, memberikan ruang, waktu kepada kita untuk kita solat maghrib secara berjemaah dan kita duduk sekejap untuk kita mendengar hadis-hadis Nabi, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, marilah sama-sama kita memperbanyakkan salam serta selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tidak lain dan tidak bukan Rasul, Nabi kepada kita yang kita kasih, yang kita sayang. Sementelahan kita hari ini berada dalam bulan Rabi'ul Awal, satu bulan kelahiran Nabi yang kita kasih, Nabi yang kita sayang. Iaitu bulan ini, bulan Rabi'ul Awal. Dan ulama' sebut kepada kita ada beberapa perkara ataupun beberapa amalan yang sesuai ataupun cantik sekiranya kita perbanyakkan dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Antaranya yang pertama, semestinya kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam suratul Ahzab yang kita ulang saban minggu. Dalam khutbah Jumaat, khatib ulang setiap minggu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala berselawat. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya selawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang beriman, kata Allah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka selawatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara sebab kita ulang saban minggu nak bagi peringatan kepada kita sebenarnya. Apa peringatannya? Orang ataupun person yang menjadi idola kita, yang menjadi ikutan kita ialah Nabi Muhammad. Jadi apa jua cara kehidupan, makan, minum, cara berpakaian, cara pergaulan, cara percakapan, jadi suami, jadi seorang pemimpin, jadi seorang jemaah kepada masjid, semuanya kita mesti ikut Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antara cara ingat kepada Rasulullah ialah kita perbanyakkan selawat kepada Rasulullah. Selawat mana yang lagi afdal? Selawat yang kita suka memperbanyakkan selawat tersebut. Jangan kita kata selawat ni lagi afdal, selawat ni lagi afdal. Memang ada hadis-hadis yang tertentu menyatakan demikian-demikian kelebihannya. Tapi biarlah selawat itu selawat yang kita menjiwai bila mana kita baca dan kita ulang selawat tersebut. Yang kedua, iaitu berpuasa sunat. Banyakkan puasa sunat, terutamanya hari Isnin dan Khamis. Ditanya kepada Rasulullah, sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu ni suka berpuasa pada hari Isnin dan hari Khamis? Kata Rasulullah, aku dilahirkan pada hari Isnin dan aku menerima wahyu yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, itu pada hari Isnin. Sebab itulah aku suka berpuasa pada hari yang mana aku dilahirkan. Ni cara Nabi kita sambut birthday. Kita sambut birthday macam-macam. Wajib ada kek kadang-kadang. Kek pula mesti ada lilin. Tak ada lilin tak sah. Tak sah dia punya birthday.
Kadang macam itu, macam ini cara, macam-macam. Ini salah satu cara Rasulullah, yang Rasulullah buat ialah berpuasa. Ha, berpuasa pada hari, pada hari Isnin. Kita perbanyakkan dalam bulan Rabiul Awal, ha, nak tunjuk bahawa Rasulullah buat benda ni, aku buat. Sebab aku cinta dan kasih kepada Rasulullah. Ha, kita duduk kat situ. Yang ketiga, kata ulama, pada bulan ini perbanyakkan juga sedekah. Ha, sebab orang yang paling ringan dan paling mudah sedekahnya ialah Rasulullah. Rasulullah orang yang paling mudah, paling ringan sekali untuk memberi, memberi sedekah. Ha, sebab itu banyakkan kita bersedekah. Boleh jadi sedekah kita itu dalam bentuk yang kecil nilainya, tapi ikhlasnya besar. Ada orang nilainya besar, ikhlasnya tak berapa besar sebagaimana nilai dia. Ha, biarlah kita sedekah sekalipun sikit, tapi istiqamah, istiqamah itulah yang menjadikan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang sekeliling kita ni tuan-tuan, kadang kita tak tahu apa yang mereka perlukan. Kadang Allah datangkan orang-orang yang tertentu nak bagi memenuhi keperluan orang tersebut. Berapa banyak cerita-cerita yang kita dengar. Kadang orang ini dalam keadaan begitu, Allah Ta'ala penuhkan hajat dia dengan orang lain. Ha, boleh jadi bila mana Allah detikkan kita nak bersedekah itu, ha, supaya kita memenuhi hajat ataupun keperluan orang lain tersebut. Yang keempat, ha, kata ulama, kita banyakkan menghidupkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, masjid dan surau. Ha, kalau sebelum ni jarang-jarang kita datang, biarlah tiap-tiap malam kita datang. Biarlah tiap-tiap kali kita dengar seruan rumah Allah, kita datang memenuhkan seruan tersebut. Ini kadang-kadang bukan tak dengar, dengar tiap hari. Mikrofon apa nama masjid tak ada masalah pun untuk azan dan seumpamanya. Itu sahaja yang terdetik nak mari ataupun tidak. Ha, biarlah bulan kelahiran Rasulullah ini kita ikut contoh Rasulullah. Ha, makna kata solat dan dengar azan kita dekat mana? Kita dengar azan dekat masjid, solat pun kita solat dekat masjid. Yang kelima, ha, kita banyakkan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara nak ingat Rasulullah? Banyakkan baca sirah-sirah Rasulullah. Belilah tuan-tuan buku-buku sirah Rasulullah. Sekarang ni macam-macam gaya orang buat. Gaya bercerita, gaya nota, semata-mata nota, makna kata ada gaya yang mengambil pengajaran daripada kisah tertentu, dia cerita kisah, lepas tu ada pengajaran. Umpamanya fiqh sirah, Syed Ramadan Buti, ada 3 jilid ke 2 jilid, begitulah. Ha, dia cerita sirah, apa pengajaran daripada sirah. Ada sirah yang ringkas, Mustafa Sibai sebagai contoh. Dia bagi bentuk poin, poin, poin. Orang yang minat bentuk poin. Kalau orang yang minat bentuk bercerita, carilah buku Rahiqul Maktum, terjemahan dia. Ha, Syekh Mubarak Furi dah ringkas. Begitu cantik sekali olahan dia, ha, dalam buku-buku sirah tersebut. Bacalah sirah sikit-sikit. Nak baca yang panjang, ambil buku kisah-kisah bagaimana sahabat-sahabat di sekeliling Rasulullah. Ataupun lelaki-lelaki di sekeliling Rasulullah. Ada 2 jilid yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Begitu beratus-ratus. Ha, seorang sahabat dia cerita 2-3 helai. Seorang sahabat dia cerita 2-3-4 helai. Seorang sahabat dia cerita 2-3-4 helai. Ha, banyak kisah-kisah ni kita boleh ambil pengajaran dalam kehidupan kita. Bahkan ada orang kata tuan-tuan, bila kita rajin baca sirah Rasulullah, ada sirah-sirah yang tak pernah kita jumpa sebelum daripada ini, tapi bila kita banyak membaca sirah Rasulullah, kita akan jumpa benda yang tak pernah kita jumpa tentang Rasulullah. Baca hari ini kisah Rasulullah tentang perang Badar. Ada benda-benda yang dalam perang Badar itu, ha, yang kita tak pernah jumpa, kita akan jumpa dalam pembacaan sirah. Yang penting baca. Ataupun tak nak baca, hari ini boleh dengar. Macam-macam. Ha, saluran ada YouTube, Facebook dan sebagainya. Dan yang terakhir, ha, kata ulama, dalam bulan Rabiul Awal ini, ha, kita mulakan memperbanyakkan sunnah Rasulullah. Pakaian kita, cara makan kita, cara kita nak pakai selipar sekejap lagi, cara kita nak berpakaian. Biar ada macam ni tuan-tuan. Lepas kita mandi, aku nak pakai baju. Macam mana Rasulullah pakai baju? Masukkan sebelah kanan dahulu. Kemudian baca doa, bismillah dan seumpamanya. Begitu. Biar kita ada sikit pergerakan kita. Oh, macam mana Rasulullah buat? Macam mana Rasulullah buat? Mari datang semayang, masuk masjid. Macam mana Rasulullah buat? Keluar daripada masjid, kaki kiri ke kanan dulu. Apa doa yang diajar Rasulullah? Apa perasaan khauf dan raja, harapan kita selepas keluar daripada masjid? Adakah itu kali terakhir kita datang masjid?
ataupun dalam harapan hati kita, aku nak datang lagi untuk seterusnya. Biar begitu kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah muncul rasa cinta, rasa nak kasih sungguh sayang kepada Rasulullah. Ni kadang-kadang bila cerita tentang Rasulullah lah benda sama je ustaz tu cerita daripada tahun lepas. Masuk Rabiul Awal mesti cerita benda ni. Kalau panggil penceramah tak ada cerita lain ke, benda sama je. Sebab apa? Sebab kita tak dengar dengan mata hati, kita dengar dengan telinga kita semata-mata. Kita dengar cerita Rasulullah masuk dalam tingkah, masuk, oh ni cerita Rasulullah begini. Tak, kita tak bawa benda tu, apa yang aku boleh dapat, apa yang aku nak bawa Rasulullah dalam diri aku. Sebab tu kadang ada orang bertanya, di manakah Rasulullah dalam hati kita? Adakah sekadar Nabi yang kita letak sebagai panduan? Adakah sekadar Nabi yang kita letak sebagai satu cerita dalam kehidupan kita? Ataupun orang yang kita nak mencontohi kehidupan dia? Kita je boleh jawab benda tu tuan-tuan. Baik, insyaAllah pada malam ini kita sambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan surah Yunus. Surah Yunus. Sebelum daripada ni kita dah cerita secara ringkas berkaitan dengan kisah Nabi Yunus AS. Bagaimana secara ringkasnya Nabi Yunus AS berdakwah kepada kaum dia. Kemudian tak dapat lagi arahan daripada Allah untuk berhijrah. Dia dah lari daripada kaum dia. Ataupun kita sebut sebagai merajuk lah. Merajuk dengan kaum dia. Baik. Itu sikit sebanyak kisah Nabi Yunus AS. Dan sebelum kita masuk kepada ayat-ayat ataupun benda-benda yang utama dalam surah Yunus. Satu ayat daripada surah Yunus yang saya nak mulakan pada malam ini. Allah sebut dalam ayat yang ke-57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatan min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Wahudan wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah dalam surah Yunus ayat yang ke-57 ni maqasid al-Quran. Yang kita baca 30 juzuk tu apa tujuan al-Quran diturunkan kepada kita? Allah sebut dalam surah Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Mu beriman, kamu tak beriman, kamu orang kafir, kamu Cina, India, baik semua kaum. Semua bangsa yang ada yang dikenali sebagai manusia, Allah tujukan ayat ini kepada mereka. Qad ja'atkum, telah datang kepada kamu satu benda ataupun satu kitab, mau'izatan min rabbikum, peringatan daripada Tuhan kamu. Sebab tu ayat Allah Taala ni Ibnu Abbas sebut, kalau ayat itu ya ayyuhallazina amanu tu khusus untuk orang beriman. Tapi kalau ayat datang dengan ya ayyuhan nas, apa-apa sahaja ayat selepas daripada itu, tujuannya kepada seluruh manusia. Sebab tu dalam surah Baqarah, muka surat yang keberapa tu? Muka surat yang kelima, yang keempat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Ya ayyuhanna su'budu rabbakumul ladhi khalaqakum. Kan Allah Ta'ala sebut, beribadah. Apa nama, menghambakan diri kamu. Siapa dia? Manusia. Bukan orang beriman. Sebab orang beriman memang dah memperhambakan diri pada Allah. Tapi tujuan pada manusia. Sama juga ayat ini Allah bagi peringatan pada semua manusia. Telah datang kepada kamu mau'izah. Satu peringatan daripada Tuhan kamu. Peringatan daripada Tuhan yang berbentuk kitab. Yang boleh kita belik, buka, baca. Iaitu Al-Quran. Saya nak tanya tuan-tuan. Ini pengajar, apa ni kita ambil sebagai muhasabah diri kita dan sama-sama kita lah. Hari ini bulan Rabiul Awal. Selepas daripada Ramadan dahulu, berapa kali dah kita khatam Al-Quran? Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ni masuk bulan yang ke-6 dah selepas daripada Ramadan. Tuan-tuan jawab sendirilah, jangan duk jawab sini. Kan bangga pula, oh tak pernah khatam lagi ustaz. Quran pun simpan dalam almari lepas raya pertama hari tu. Sampai sekarang tak buka-buka lagi. Jangan duk jawab begitulah. Kita jawapan diri masing-masing. Agak-agak sampai kalau kita baca sampai surah mana dah. Kalau kita baca sehari satu juzuk, berapa kali dah boleh khatam? Kalau kita baca sehari satu muka, dah dapat berapa muka dah? Ni dalam tempoh 6 bulan. Kata ulama', jangan mana kata penilaian Ramadan kamu diterima oleh Allah SWT ataupun tidak, ataupun puasa kamu terbaik ataupun tidak, tengok selepas Ramadan. Tengok selepas Ramadan. Kalau selepas Ramadan kamu masih kekal dengan ibadah, kamu masih kekal dengan puasa kamu, walaupun tak banyak tapi sikit-sikit,
Kamu masih kekal dengan sedekah kamu sebagaimana Ramadan? Cam, Ramadan itu Ramadan yang terbaik. Ini muhasabah kita lah. Muhasabah. Supaya setiap masa yang bertambah, setiap masa yang bertambah ni, pertamanya mesti ada muhasabah. Mesti ada muhasabah. Dan daripada muhasabah itulah kita menambah amalan-amalan yang lain. Lama dah aku tak baca Quran, balik buka sikit pun tak apa dah tuan-tuan. Sikit pun tak apa dah tuan-tuan. Sebab tu apa tujuan saya duk baca benda-benda yang kelebihan surah ini, apa yang kita boleh ambil daripada ini. Tujuannya tak ada lain. Nak suruh rasa kasih, cinta kepada Al-Quran. Tu je. Sebab itu untuk guru saya. Saya sebutlah dekat sini. Namanya Syekh Abdul Muhaimin, Syekh Ali Abdul Majid. Saya minta izin pada dia. Syekh, saya ni ada jemputan surau. Masa tu masih belajar, ijazah. Ada jemputan satu surau nak bagi tazkirah. Syekh izin ke tidak saya nak keluar untuk mengajar? Satu sahaja dia kata, mana-mana kamu pergi jangan lupa bagi kepada orang nak suruh minat dengan Al-Quran dan ajar kepada mereka tentang Al-Quran. Ikutlah nak baca tafsir ke, nak apa ke, dan dia pesan ada tiga perkara mesti disampaikan setiap kali bagi kuliah tentang tafsir ataupun nak suruh orang minat dengan Quran. Dan last sekali dia kata, biar ada dalam hati kamu satu benda, nak suruh kamu ni jadi khadimul Quran, khidmat untuk Al-Quran. Siapa-siapa pun tuan-tuan, orang yang ada ilmu Quran, yang boleh mengajar orang Al-Quran, ataupun dia tak ada ilmu tentang Al-Quran, tapi nak kepada Al-Quran, dia boleh jadi khadimul Quran. Apa dia? Khidmat untuk Al-Quran. Khidmat untuk Al-Quran. Kita tak reti nak masuk kelas pun tak ada masa, umpamanya. Share dalam Facebook benda-benda berkaitan dengan Al-Quran. Hari ni Allahu Akbar. Kalau kita tengok dalam TikTok, dalam Facebook, sebab apa? Orang yang nak berdakwah tu kurang. Jadi orang buat maksiat masuk banyak dalam TikTok. Bukan sekadar maksiat. Mujaharah bil maksiat. Dia menjaharkan maksiat yang dia buat. Sehingga muncul satu istilah. Namanya marsiat. Ini istilah lama dah. Marsiat ni apa? Marketing maksiat. Dia nak marketing, nak jual produk dia. Nak jual produk kosmetik. Nak jual produk macam-macam. Tapi sanggup dia dengan pakaiannya. Tak tutup aurat tu satu hal dah. Nak tarik orang punya pasal pakai dengan pakaian seksi. Kadang ada sampai berjoget, bergolek. Dekat live. Nak suruh apa dia tuan-tuan? Nak suruh orang tengok. Orang tengok lama-lama. Kadang dia sampai buat. Benda-benda yang bagi kita memang mengarut, membodohkan manusia. Istilah. Apa dia? Ada prank yang dibuat tapi tak disambut oleh orang Melayu. Orang Malaysia tak sambut benda-benda ini. Apa dia? Dia pergi dekat orang pakai tudung. Kalau kamu sanggup, buka tudung ni sekejap saja. Tapi aku nak ambil video dan aku akan bagi sekian-sekian duit. Kita akan post dekat Facebook dan seumpamanya. Yang penting buka tudung sekejap, buka aurat sekejap, dapat sekian banyak duit. Ada orang yang pertahankan akidah. Ni soal akidah, soal aurat ni soal apa ni? Pertahanan kita, tuan-tuan. Pertahanan kita. Bab dosa, bab pahala. Orang yang akidah, imannya kuat, dia pertahankan. Tak nak buat benda ni. Tapi orang yang nampak duit lebih daripada tu. Dia pakai tudung pun sebab mak ayah suruh. Baru-baru belajar pakai tudung, agak-agak apa terjadi tuan-tuan. Memang ada 2-3 orang yang buka sekejap, tunjuk aurat untuk dapat sebanyak mana wang yang dia tawarkan. Ni benda-benda yang kerja-kerja yang istilah hari ni dia kata apa? Istilah hari ini sebagai membodohkan manusia. Benda-benda macam inilah tuan-tuan. Benda-benda macam ini. Sebab tu Al-Quran datang sebagai satu peringatan kepada manusia. Mari cerita Fir'aun. Memang tak ada Fir'aun. Sekarang orang tak letak nama Fir'aun. Tak. Cerita serupa dengan Fir'aun. Berapa banyak yang ada dalam kalangan dunia pada hari ini. Cerita tentang Namrud. Seumpama Namrud. Berapa banyak dalam masyarakat kita. Cerita tentang kaum Samud. Kaum Samud bagaimana mereka dalam bab timbangan, dalam bab takaran ataupun jual beli, mereka mengurangkan timbangan dalam jual beli. Ada terjadi tak dalam masyarakat kita hari ini? Ada. Scammer. Tipu dekat Shopee. Sekarang ni okey sikit dah Shopee. Tipu perniagaan macam-macam. Kadang dia kata ini benda baru gini-gini padahal benda dah expired. Kadang sampai orang tu dah makna kata transfer duit, tengok-tengok senyap lepas tu. Berapa ramai tuan-tuan? Bukan orang Cina, bukan orang India, orang Melayu Islam. Orang Melayu Islam. Sedangkan Allah bagi peringatan dalam surah
Mutaffifin. Cerita tentang kaum Nabi apa nama Syuaib sebagai contohnya. Banyak kisah-kisah bagi pengajaran kepada kita. Yang kedua, apa tujuan Al-Quran? Wasyifa'un lima fis-surur. Penawar bagi hati manusia. Penawar untuk penyakit apa dia? Ulama sebut dua jenis penyakit. Yang pertama penyakit hati, penyakit dalaman. Yang kedua penyakit zahir pun ada ubat daripada Al-Quran. Penyakit batin dari sudut jahil manusia. Manusia yang jahil. Ha? Pergilah belajar tentang Al-Quran. InsyaAllah lama-lama Allah mudahkan kefahaman. Yang kedua, syubhah. Dalam Al-Quran jelas. Ada benda haram, ada benda yang baik, ada benda yang tidak baik. Syubhah ni macam mana? Ada tiga perkara syubhah. Ni bab makanan. Yang pertama, syubhah mula-mula sekali makanan itu memang halal. Tapi ada benda-benda yang datang kemudian mensyubhahkan benda itu. Contoh kita ambil coklat. Ada dulu satu jenama coklat, Cadbury ke apa. Memang halal. Kita dah lama makan, tak ada masalah. Tiba-tiba datang cerita. Cadbury ni mengandungi sekian-sekian gelatin babi dan seumpamanya. Bila datang berita macam itu, ada jadi syubhah. Ha, tapi benda tu dah selesai lama dah, tak ada masalah pun. Nak ceritanya syubhah ni bentuk yang macam mana. Yang kedua, benda itu asalnya memang tidak halal. Tapi ada mari berita yang menghalalkan benda itu. Contoh, makanan daripada luar negara. Kan? Makanan daripada luar negara kita pun tak pasti. Tengok-tengok, oh ada logo halal. Dan logo halal ni diiktiraf JAKIM. Jadi tak ada masalah. Asalnya benda itu dalam keadaan kita tak tahu. Benda syubhah. Yang ketiga, benda itu memang benda yang nampak halal. Contoh, walimah. Mari daripada luar negara. Ha? Halal, tak ada masalah. Tapi pengurusannya. Limau tu cantik dah. Mari sekali dengan kontena. Duduk dalam satu kontena dengan daging khinzir umpamanya. Jadi tetap dia tidak mendapat halal yang tayyibah. Nah, walaupun buah tu buah limau. Sebab tu orang Islam halal jelas, haram jelas dan bab syubhah orang mukmin dia ketepikan dulu. Mana nak cari benda ni? Dalam Quran ada sebut tuan-tuan. Dalam Quran ada sebut. Baik, yang ketiga, yang keempat. Apa penyakit yang dapat penawar daripada Al-Quran? Juga penyakit-penyakit zahir. Bagaimana dalam satu hadis Rasulullah, satu gerombolan sahabat dalam perjalanan singgah di satu kawasan, tidak diterima oleh orang kawasan tersebut untuk jadi tetamu. Last sekali ketua kawasan itu kena satu penyakit. Dan dia pergi minta tolong dengan sahabat ini. Sahabat ini rukiah dia dengan bacaan suratul fatihah. Dengan takdir Allah, sembuh. Nah, dengan takdir Allah, sembuh. Sebab itu ada benda-benda yang kita boleh ambil daripada Al-Quran sebagai amalan kita. Contoh, satu daripada surah Yunus ini. Antara amalannya, zikir ataupun istighfar Nabi Yunus lah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ha, ulama bincang banyak kelebihan-kelebihan dia. Antaranya boleh keluar daripada kegelapan, daripada kesusahan. Kita duduk serabut kepala, baca banyak-banyak zikir ataupun istighfar Nabi Yunus. Antara lain, tuan-tuan boleh ambil sebagai catatan ataupun sebagai panduan selepas daripada ini. Antaranya ayat 31. Ayat 31 daripada surah Yunus. Orang perempuan yang dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil, dia boleh amal selepas daripada sembahyang fardu. Selepas sembahyang fardu, antara wirid dia, bacalah ayat 31 surah Yunus ini untuk keselamatan ataupun memudahkan urusan dia punya bersalin. Ataupun urusan mengandung dia lah. Mudah bersalin. Sehinggalah dia bersalin. Ayat ni boleh diamalkan insyaAllah. Baik. Dan yang seterusnya apa tujuan Al-Quran? Wahudan wa rahmatan lil mu'minin. Sebagai petunjuk dan rahmat kepada orang mukmin. Ini saya tak nak ulas lah. Ini petunjuk dan rahmat ini macam-macam dah kita duk cerita sebelum daripada ini. Al-Quran ini tak lain dan tak bukan dia sebagai panduan kepada hidup manusia. Baik. Kita pergi kepada surah Yunus yang kita nak bincang pada malam ini. Pertama surah Yunus ni surah yang ke-10 dalam Quran. Tapi dari sudut tertib penurunan, ada beza. Contoh, surah mula-mula diturunkan 5 ayat daripada surah apa tu? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat daripada surah tersebut. Lepas tu mari surah Al-Muddassir dan seumpamanya. Surah Yunus ni tertib dia ataupun dari sudut turunnya surah ini, dia tertib yang ke-51. 50, 51. Baik.
Dia ada lebih kurang 109 ayat. 109 ayat. Dia turun dekat-dekat dengan nak hujung dah. Hujung fasa Rasulullah nak berhijrah ke Madinah. Iaitu selepas daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj, maka turun surah yang dinamakan dengan surah Yunus. Surah Yunus. Baik. Dan apa perkaitan surah Yunus dengan surah sebelum ni? Sebelum ni kita dah bincang tentang surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah disebutkan tentang jihad. Manakala dalam surah Yunus ini pula disebutkan tentang sebelum mengambil langkah jihad terhadap orang-orang kafir, terlebih dahulu perlu disempurnakan hujah kepada mereka dengan menyeru mereka kepada ajaran Tauhid berpandukan dalil-dalil yang kukuh dan dengan mengadakan perbincangan secara baik. Ini Allah ajar manusia nak sebelum kita nak isytihar perang ataupun kita nak meletakkan satu-satu benda yang kasar kepada orang bukan Islam, mesti melalui satu fasa dahulu. Fasa apa dia? Fasa dalam surah Yunus. Sebelum berjihad, sebelum angkat senjata, Islam ajar kepada kita mesti berhujah dulu. Keluarkan hujah dulu. Islam ni benda baik. Cerita dulu Islam ni macam mana pemerintahan cara Islam. Macam mana politik cara Islam. Bagaimana Al-Quran sebut tentang gini-begini tentang Islam. Macam-macam kita boleh berhujah daripada Al-Quran. Barulah isytihar dengan pengisytiharan jihad ataupun perang secara habis-habisan. Surah ni lah yang menafikan bahawa orang Islam ini bukan tertegaknya dengan pedang semata-mata. Ini kalau baca sirah Rasulullah, apa yang dia minat baca sirah Rasulullah? Perang itu, perang ini, perang itu, perang ini. 9, 8, 10 perang Rasulullah ini, semua dia tahu berlaku. Tapi apa benda yang nak tonjolkan kebaikan daripada cerita Rasulullah itu sendiri? Kadang tak ditonjolkan bagaimana Rasulullah demokrasinya. Dengan Suhail ibn Amru. Bila mana Rasulullah nak pergi ziarah ke Mekah, dihantar oleh orang kafir Suhail ibn Amr. Rasulullah tulis, Sayyidina Ali tulis dalam surat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Suhail bin Amr kata, yang itu kami tak beriman. Yang itu kami tak percaya. Dia suruh sapu daripada surat tersebut. Bagaimana toleransinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu dalam keadaan berdepan dengan orang bukan Islam. Benda-benda begini sebenarnya kadang-kadang kita tak tunjuk kepada orang bukan Islam. Bila tak tunjuk pada orang bukan Islam, dia jadi tak tertarik dengan Islam. Sebab apa? Yang ditahu daripada Islam ialah perang, perang, perang dan perang. Benda-benda yang kecil-kecil begini tak ditunjukkan kepada orang bukan Islam. Ada seorang kawan saya, tuan-tuan, orang Cina. Masa PLKN tu dia kata 3 bulan dalam PLKN ni dia duduk tengok orang Cina ni, dia agama Kristian. Dia duduk tengok orang Islam ni semayang, semayang, semayang. Dia ni orang Kristian yang dah tergugat sedikit dengan agama dia. Dia cerita, dia kata, aku ni Kristian. Tapi setiap kali aku semayang, aku rasa tak tenang. Lepas semayang, tenang. Semayang dia tu pergi gereja dia apa semua, aku tak tenang. Fikir macam-macam, kenapa Tuhan ni tiga? Ada bapa, ada anak. Kenapa yang disembahnya anak? Tidak bapaknya. Ni jadi pening. Pening dengan benda-benda fakta begitu. Ni orang yang jenis berfakta. Orang suka belajar teori. Dia duduk cerita-cerita-cerita begini. Last sekali dia kata, okey, Islam ni, dia pun ceritalah, Islam ni suruh semayang 5 kali sehari. Dan dalam semayang, kita boleh terus dengan Allah Ta'ala. Dia guna ayat tersebut. Terus macam mana aku boleh cerita kepada Allah, aku ada masalah sekian, aku boleh minta direct kepada Allah. Dia kata, dok, dalam agama aku ni, kalau nak hapus dosa, kena pergi jumpa dekat gereja, jumpa dia punya pederi-pederi, cerita masalah, bayar sekian-sekian-sekian, selesai masalah. So, kalau aku ada duit, kalau tak ada duit, tak selesai masalah aku. Oh, dia duduk pening benda itu. Last sekali dia kata, menarik juga Islam. Habis tempoh 3 bulan PLKN. PLKN ni lepas, orang lepas SPM, tuan-tuan. Tapi ada dah pemikiran macam itu. Dia pun kata kawan ni berhubung dengan dia. Setahun, 2 tahun lepas daripada itu, duk tanya. Duk tanya. Dia kebetulan sambung belajar tentang keuangan. Dia pun tanya tentang keuangan Islam. Begini, begini, begini. Nak jadi ceritanya, orang yang Islam, yang kawan saya ni, dia tak ada knowledge sangat tentang keuangan Islam. Tak boleh nak jawab. Bila tak boleh nak jawab, lama-lama putus hubungan begini-beginilah, sekali senyap. Tak boleh buat apa-apa. Hilang seorang yang berpotensi untuk masuk Islam.
Sebab itu tuan-tuan, walaupun sikit knowledge tentang Islam, biar kita boleh cerita kepada orang. Biar boleh cerita kepada orang. Cerita yang macam mana? Cerita yang orang tengok, orang dengar, ada dalam Islam macam ini. Ada dalam Islam, Rasulullah pernah bermuamalah dengan seorang Yahudi. Rasulullah pajak dia punya baju besi kepada seorang Yahudi. Bukan orang Islam. Tapi rakyat dia nak ceritanya kepada kita, walaupun orang tu bukan Islam, tak ada masalah pun dengan orang Islam. Baik, itu yang pertama. Dan sebab itu jugalah Allah cerita dalam surah Yunus ini sikit je tentang kisah Nabi Yunus. Dan kaum Nabi Yunus, ataupun disebut sebagai kaum Mosul. Kaum Mosul yang Nabi Yunus ni diutuskan di Ninawa. Di Iraq, pada hari ini Iraq lah. Baik, satu-satunya kaum dalam banyak-banyak kisah Al-Quran yang Allah Ta'ala cerita, yang diazab ataupun yang dihukum Nabi dia. Adapun umat dia tidak dihukum, iaitu kaum Nabi Yunus alaihissalam. Apa hukuman kepada Nabi Yunus? Nabi Yunus ditelan ikan nun yang kita cerita dah bulan lepas, ditelan selama 40 hari 40 malam. Tapi kaum dia tak diazab. Apa sebab tuan-tuan? Ulama bincang bagaimana dalam beberapa ayat Al-Quran Allah Subhanahu Taala sebut wala takun qasahibil hud. Jangan kamu jadi sebagaimana Nabi Yunus. Apa dia? Dalam tindakan dia berhijrah dalam keadaan umat kaum dia tak terima dakwah dia, dia merajuk keluar daripada kampung tersebut. Sedangkan Allah belum bagi arahan untuk dia berhijrah. Beza dengan Nabi kita, Nabi kita dalam keadaan 13 tahun. Diancam macam-macam. Dalam keadaan dipulaukan keluarga dia. Bukan sekat dia dipulau. Satu Bani Hashim dipulau oleh orang Arab musyrikin. Pulau dengan apa dia? Tak kahwin, tak bagi makanan, tak berurus niaga. 3 tahun tuan-tuan. Agak-agak kalau orang tak berurus niaga dengan keluarga kita, seminggu pun kita rasa lain dah. Pergi masuk kedai ni. Kedai ni kata, tak boleh. Aku tak boleh jual beli dengan kamu. Masuk kedai ni pula tolak. Masuk kedai ni depan-depan lagi gambar kita wanted. Tak nak terima kita. Agak-agak berapa hari kita boleh tahan. Tapi Rasulullah 3 tahun. Dalam keadaan dipulaukan begitu. Tapi tetap Rasulullah berada di Mekah. Bahkan ketika mana Rasulullah nak keluar daripada Mekah, Rasulullah singgah di rumah Ummu Hani. Rasulullah tengok Kaabah. Wahai Kaabah, wahai Mekah. Kalau tidak kerana arahan daripada Allah untuk aku berhijrah daripada sini, aku tak akan meninggalkan Kaabah dan Mekah. Itu ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah angkat tangan begitu kepada Kaabah, menghadap kepada kiblat, dan Rasulullah keluar daripada Mekah. Sebab itu hijrah Rasulullah atas arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau adapun kaum Nabi Yunus, sebab apa Allah menghazab ataupun Allah menghukum? Ayat dia Allah menghukum Nabi Yunus sebab belum dapat arahan daripada Allah. Apa sebab belum dapat arahan? Sebab belum cukup hujah yang diberikan kepada kaum Nabi Yunus bin Matta dalam bab dakwah Nabi Yunus. Pun begitu tuan-tuan, jangan kita kata bila baca tafsir surah Yunus seolah-olah macam kita merendahkan Nabi Yunus dah. Hebat tak hebatnya Nabi Yunus, Rasulullah pernah sebut dalam banyak kali. Rasulullah apa dia? Wala taqulu ana khairun min Yunus bin Matta. Jangan kamu katakan aku ni terlebih baik daripada Yunus bin Matta. Tetap Rasulullah menyanjung Nabi Yunus AS. Cuma nak tunjuk kepada kita bahawa dalam dakwah, dalam urusan kita, dalam bab agama, jangan kita meletakkan pasrah ataupun hilang sabar tentang satu benda tu awal-awal lagi. Buat program ni ceramah pun orang tak datang. Buat program Maulidur Rasul pun orang tak datang. Buat program ni nak kutip duit, orang tak bagi. Jangan kita kata, dah lah berhentilah buat kerja ni. Berhentilah aku sebagai pengerusi. Berhentilah aku sebagai AJK masjid. Dah. Tak apa. Yang penting kita buat kerja kita. Lepas itu barulah Allah datangkan kesedaran ataupun mari daripada kaum dia. Berapa banyak tuan-tuan masjid kita di area Muar ni. Surau-surau di area Muar ni. Dalam sebulan sekali, 2 kali je kuliah. Ada tuan-tuan, saya pergi 1-2 surau. Yang kita tanya, surau ni berapa banyak kuliah? Oh, ustaz je lah kuliah ni. Ustaz tak datang. Kita pun kata la ilaha illallah. Itu yang kadang ada surau-surau yang, kan aku tak datang kan.
sebulan pula baru dia orang masuk dalam majlis, mana kata dengar tentang hadis, dengar tentang ayat Quran. Mungkin dia duduk dengar dalam telefon, tak ada masalah. Ha, cuma kita kata menghidupkan surau dan masjid. Berapa banyak tuan-tuan? Ha, sebab itu tugas kita. Ha, tugas kita mengimarahkan masjid. AJK-nya buat program, kita yang jemaah, kita datang memenuhkan ruang ataupun meraihkan program-program tersebut. Baik. Yang kedua, dalam surah Yunus ini, di dalam surah Yunus terdapat hujah-hujah yang menentang golongan yang tidak percaya kepada Tauhid, tidak percaya kepada kerasulan, tidak percaya kepada hari akhirat. Dan di dalam surah Hud, yakni surah selepas daripada surah Yunus, diberikan hujah yang cukup. Sambung lagi hujah supaya bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Dan jika mereka menolak seruan itu, maka ancaman kebinasaan kepada mereka diberikan. Kita bagi hujah, bagi dalil, lepas tu suruh dia bertaubat. Lepas tu barulah, makna kata kita memerangi ataupun disebut sebagai jihad dalam agama kita, dalam Islam. Baik. Itu tentang dalam surah Yunus. Dan beberapa benda ataupun tema dalam surah Yunus. Yang pertama, surah Yunus ini Allah Subhanahu Wa Taala perkenalkan Al-Quran ni kalam Allah. Apa maksud kalam Allah? Allah bila mana kita bercakap, kita mana baca Al-Quran, itu maknanya Allah bercakap dengan kita. Ulama sebut kepada kita, kamu kalau kamu dalam keadaan nak bercerita kepada Allah, nak bercakap kepada Allah, ambil wuduk, solat dua rakaat. Sebab dalam solat kita mengadap Allah. Kita bercerita kepada Allah. Tapi ulama kata kalau kamu nak dengar apa jawapan daripada Allah, ambil wuduk, buka Al-Quran, bacalah mana-mana ayat daripada Al-Quran, itu jawapan daripada Allah kepada kamu. Ini masalah kita ni, tengah bercakap dengan Tuhan pun tak khusyuk. Allahu Akbar. Macam-macam datang. Garu sana, garu sini. Sahabat-sahabat Nabi kena panah atas belakang. 3 kali panahan. Dia kata nanti jangan cabut sekarang, sakit. Bila nak cabut, nanti aku semayang 2 rakaat, kamu cabut. Ni hadis yang sahih, tuan-tuan. Hadis yang sahih. Kita semayang, semut lalu. Tengok semut. Mana pergi semut? Lagi semut masuk dalam baju. Kan? Semut, tak tenang. Sebab apa? Semayang kita tak ada kualiti. Tak ada nilai khusyuk. Tak ada nilai mengadap Allah Ta'ala. Sebab itulah dalam banyak kitab-kitab disebutkan bahawa hadis Nabi SAW, ilmu yang pertama diangkat dalam kalangan manusia tentang khusyuk dalam semayang. Khusyuk dalam semayang. Payah sungguh nak khusyuk. Semayang dekat rumah, anak datang, duduk atas belakang, duduk tepi. Bahkan dulu-dulu zaman PKP kita ingat kan. Anak naik belakang waktu semayang ni biasa dah. Tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah pun. Dia buat apa? Ambil video pula dah. Nak suruh anak naik atas belakang, dia boleh ambil video, nak tayang dekat dia punya Facebook. Tak tahulah apa tujuan dia kan, nak tunjuk anak dia tu semayang dengan dia ke ataupun nak tunjuk dia semayang. Tapi benda-benda ibadah kita kepada Allah ni tak payahlah kita nak tunjuk pada orang. Tak payah tunjuk pada orang. Tu benda kita dengan Allah. Bila kita tunjuk pada orang, takut-takut depan Allah Ta'ala nanti mu tunjuk dah pada orang. Nak tunjuk apa lagi ke aku? Takut begitu jawapan Allah Ta'ala. Baik. Yang pertama, Quran ni bukan hasil ciptaan makhluk. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus ini dalam ayat yang ke-37. وَمَا كَنَ هَذَا الْقُرْآنِ أَنْ يُفْتَرَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Allah Ta'ala guna مِنْ دُونِ اللَّهِ. Quran ni bukan ciptaan makhluk. Berapa banyaklah tuan-tuan, orang ataupun mustasyriki, orang-orang yang disebut sebagai orientalis, orang yang nak dakwa-dakwi Islam, nak mengancam Islam ni, dia buat surah-surah yang lain daripada ayat-ayat Al-Quran. Nak bagi tahu bahawa Al-Quran ini boleh dicipta ataupun ada ayat-ayat yang lain yang disampaikan daripada, bukan daripada kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah, sekadar itu sahaja perbincangan kita berkaitan dengan surah Yunus, dan kita sambung pada lain kali dengan beberapa tema yang Allah SWT sentuh daripada surah Yunus. Mudah-mudahan kita rajin baca surah Yunus dan surah-surah lain, dan kita faham apa yang Allah SWT nak sampaikan dalam surah ini. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.